Fenomena pusaran angin tertangkap kamera warga di atas perairan Waduk Gajah Bungkur, Wonogiri, Jawa Tengah, Rabu sore. Warga menyebutnya sebagai kleret tahun. Sementara BMKG menyebut sebagai water spout atau puting beliung di atas permukaan air yang luas. BMKG meminta masyarakat tetap waspada untuk tidak mendekati area kejadian fenomena tersebut. Rekaman video menyerupai pusaran angin ini tertangkap kamera warga dari sejumlah lokasi di Kota Wonogiri, Jawa Tengah pada Rabu sore. Warga yang menyaksikan fenomena alam ini pun mengatakan pusaran angin berpusat di kawasan Waduk Gajah Mungkur di Desa Sendang, Kota Wonogiri. Pusaran angin tersebut menyapu kawasan air waduk dan meluncur ke arah barat daya perairan Waduk Gajah Mungkur. Menurut saksi mata, fenomena langka tersebut berlangsung sekitar 10 menit hingga banyak warga yang berhasil mengabadikannya. Sejumlah warga pun menyebutnya celeret tahun atau sejenis pusaran angin atau juga semacam puting beliung. Tidak ada kesibukan yang ditimbulkan dari pergerakan pusaran angin tersebut. Namun fenomena alam ini pun sempat membuat panik petani karamba di Waduk Gajah Mungkur. Pusaran angin terjadi sekitar 10 menit dan itu merupakan sebuah puting beliung yang terjadi di tengah Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Fenomena langka ini pun menjadi viral setelah sejumlah warga merekam kejadian pusaran angin tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dwi Suwanto, iNews melaporkan.